Saya duk tengok sekarang ni, ramai orang yang bijak memilih dunia. Ada yang kerja doktor, ada yang engineer, ada yang profesor, yang bisnes, hebat. Tapi tak ramai orang yang bijak memilih akhirat. Kadang-kadang doktor pun, dia hebat dalam dunia dia, bidang perubatan dia. Tapi apabila bersangkut paut dengan akhirat dia, memang susah untuk dia apa nak terima macam mana akhirat dia, agama yang sebenar yang dia nak jalan, yang dia nak hidup atas agama tu. Kalau dunia dia pandai nak pilih makan contoh. Saya kalau contoh bab makan lah. Nak pilih makan. Kita makanan paling mudah nak pilih hak basi ke yang tak basi? Tak basi lah. Kalau basi kita bagi lain makan, kita tak makan. Jadi begitu juga yang akhirat ni. Ramai orang yang merancang kehidupan dunia tapi membunuh masa depan akhirat dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahu macam mana cara memilih agama yang sebenar. Dia main ambil. Sehingga bertebaran dalam masyarakat kita ni hadis-hadis yang pertamanya dhaif. Terlalu lemah. Hadis yang dhaif, yang tidak boleh digunakan hujah dalam agama. Yang keduanya ialah hadis-hadis palsu. Nanti kita akan sebut apa hadis-hadis palsu. Contoh saya bagi yang awal ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia telah kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah contoh hadis palsu, la aslah. Tidak ada asal padanya. Jadi pada hari ini, ramai orang sebut, hatta kalangan ustaz-ustaz pun sebut hadis ini. Sebenarnya hadis ini hadis palsu. Saya teringat satu orang syekh, Syekh Yahya Al-Hajuri, dia kata, perosak kepada agama ni bukan orang awam, tapi ustaz-ustaz sendiri. Sebab apa? Ustaz-ustaz di mereka-reka hadis. Dia buat, dia jaja, dia jual agama Allah SWT. Jadi apa yang saya akan katakan ini mungkin bertentangan dengan pengamalan masyarakat. Saya tak kisah. Asalkan kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Biar orang tak suka kita pun tak apa, tapi Allah Taala suka. Saya sebut ini bukan atas keredaan manusia. Sebab apa yang saya akan sebut ini contoh-contoh memang berlaku dalam masyarakat kita.